dengan Mas siapa Mas? Tatang Elmiko. Mas Tatang, sebenarnya yang mau disampaikan dari lukisan-lukisan Mas Tatang ini apa sih Mas? Ya sebenarnya saya ingin menyampaikan informasi yang sebelumnya saya kutip ya, tentang isu-isu sosial dan lingkungan, termasuk dalamnya kondisi krisis saat ini yang sudah lama berjalan di Indonesia. Jadi saya gunakan media batik sebagai media untuk menyampaikan informasi kaitannya dengan siap-siagaan atau dengan harus menjaga sesuatu kalau dari mau Jawa atau hutan atau apa yang kaitannya dengan kebakaran alam itu. Kenapa itu disampaikan ke masyarakat, seberapa penting itu harus dipahami masyarakatnya? Ya saya menganggap sangat penting karena memang apa ya Indonesia sebenarnya kan kaya dengan budaya alam, semua masalahnya kan bagaimana kita memanage, kita menjaga. Jadi kalau itu bisa kita sebarkan dengan, ya saya berharap ini nggak terlalu muluk. Sebenarnya orang cuma tahu aja bahwa ini ada korelasinya antara misalkan kita harus menjaga budaya alam kita dengan kehidupan kita ke depan, terutama itu sangat berkorelasi sehingga ini untuk penting dilakukan. Ya saya cuma berusaha untuk menyampaikan ini aja lewat media. Harapannya apa Mas? Ya harapannya akan semakin banyak orang akan apa concern dengan informasi-informasi atau isu-isu yang saya sampaikan.